Gatai Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita nggak bakal nge-review action figure, melainkan kita bakal nge-review diecast mobil-mobilan keluaran dari Takara Tomy, yaitu mainan Tomica yang bekerja sama dengan Toy Story. Jadi ini official dari Toy Story-nya ya guys. Untuk harganya sendiri, gue dapet itu kira-kira di harga 100 ribuan lah. Sebenarnya ini macem-macem, kayak misalnya di bagian bawah ini rata-rata 100 ribuan. Kemudian si Ham ini gue dapat di harga 110.000 dan si Bubip ini gue dapat di harga 130.000. Dan sebenarnya ini tuh gue belum lengkap guys, gue masih kurang Lotso, Sersan, Rex dan juga si Slinky-nya, yang dimana itu udah susah banget nyarinya. Bahkan Lotso pun itu ada yang ngejual 400.000 untuk satu mainan ininya doang. Wah memang udah gila sih. Dan yang bakal kita review kali ini ada karakter Alien, Buzz, Woody, Jesse, Bulls Ai, Bubip dan juga Ham. Dan sejujurnya, gue kurang tahu kenapa ini boxnya ada dua macam kayak begini. Apakah untuk Toy Story yang ini untuk seluruh dunia atau global, sedangkan untuk box yang ini hanya untuk Jepang aja. Ya, buat kalian yang tahu tulis aja di kolom komentar ya. Oke, jadi langsung kita review. Yang pertama adalah Buzz Lightyear, dan di sini kita juga bakal mendapatkan si pesawat luar angkasanya ini, yang sebenarnya itu dia menjadi box packagingnya dari mainan Buzz Lightyear ini. Ada tulisan 01 tapi bukan pendukung. Untuk sisi kanannya seperti ini, dan di sini si Woody-nya bisa kita masukin ke dalam box mainannya Buzz Lightyear di sini. Jadi kurang lebih tuh sama seperti scene di film Toy Story. Bagian belakangnya cuma begini aja. Sisi satunya lagi untuk tutorial cara memainkannya. Bagian bawahnya kayak begini dan bagian atasnya seperti ini. Langsung aja kita buka. Di sini kita mendapatkan si mainannya ini, dan ini cukup berat loh sejujurnya. Ya namanya juga diecast, ini besi, jadi bisa dibilang ini cukup berat. Kemudian ada karakternya si Buzz. Kemudian di sini kita juga mendapatkan stikernya untuk si mainan ininya nih, pesawatnya ini. Dan kita juga mendapatkan stiker lagi seperti ini. Jadi kita pasang dulu aja stikernya. Dan ini dia guys, untuk mainan dari si box Buzz Lightyear yang sudah kita pasang stikernya. Untuk tampilan sampingnya seperti ini. Di sini ada tulisan Buzz Lightyear-nya dan di sini ada pencetan rescue. Gimik untuk kalau misalnya kita pencet ini itu bakal kebuka bagian atasnya seperti ini. Kemudian untuk bagian depannya itu seperti ini guys. Ada tulisan Buzz Lightyear lagi, bagian sisi satunya juga sama kayak sisi yang di seberangnya. Kemudian bagian bawahnya ini gimiknya tuh kayak engine-nya dari si roketnya ini, dan bagian depannya seperti ini. Untuk bagian belakangnya cuma tulisan Tomica Disney Pixar Made in Vietnam. Untuk figurnya sendiri tuh seperti ini. Jujur figurnya nih jelek. Kalian lihat sendiri dah. Pertama main kecil, kedua ini kayak bener-bener kurus, kayak gak punya daging gitu. Tapi dia ada artikulasinya untuk bagian tangan bisa seperti ini, dan bagian kakinya bisa seperti ini. Kemudian bagian kepalanya bisa berputar seperti ini. Jadi tinggal kita masukin aja ke bagian pesawatnya ini. Tinggal kita buka dan kita masukin ke dalam seperti ini, tinggal kita tutup dan jadi seperti ini guys. Untuk memainkannya pun ini juga lancar dan enak juga kalau misalnya didorong-dorong kayak begini, jadi cukup bagus. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Woody dan RC. Dan di sini gue seneng banget karena untuk box yang ini kita langsung mendapatkan dua karakter, yaitu si Woody dan RC-nya. Kita buka aja. Nah ini untuk RC-nya, kemudian ini untuk si figur Woody-nya, dan lagi-lagi stikernya ini guys. Jadi langsung aja kita pasang stikernya. Ini nih guys untuk RC yang sudah kita pasang stikernya, jadi kita cuma butuh stiker untuk bagian spoiler ininya aja. Dan di sini bagian prepaint-nya ini udah cakep banget cuy. Kemudian untuk pewarnaannya, coloringnya ini juga hijaunya cakep. Terus di sini suspensinya warna merah juga cakep. Bagian matanya ini juga cakep. Bumper birunya juga oke. Dan untuk bagian bawahnya seperti ini. Dan di sini juga kayaknya nggak full besi karena untuk bagian rodanya ini plastik. Terus ini bagian depannya bahannya karet dan bagian matanya juga karet. Jadi besinya itu cuman ada di bagian body utamanya aja. Sedangkan spoilernya sendiri, spoiler juga besi ding. Untuk figur Woody-nya sendiri juga ini aneh karena bener-bener cungkring banget begini. Apalagi bagian tangannya kuning kayak begini loh. Ada terus polosan lagi. Tapi untuk detail di bagian dadanya ini cukup bagus loh.
Gokil, gokil, gokil. Nah, untuk artikulasinya bagian tangan bisa naik kayak begini, bagian kaki bisa, dan bagian kepala dia bisa berputar seperti ini. Kalau misal ingin kita naikkan ke RC, ini bisa kita naikin di bagian depan, dan di bagian belakang ini bisa kita naikin mungkin bus atau karakter lainnya. Jadi seolah-olah tuh kayak karakter lain tuh numpang gitu di bagian belakang sini. Tapi kalau scene di Toy Story 1, di bagian belakang itu ada Buzz yang sedang menggunakan roket petasan yang kayak begini nih kalau di scene filmnya. Jadi bisa kita pasang kayak begitulah nanti. Ya pokoknya nanti aja lah di rotating table. Untuk memainkannya juga ini rodanya lancar semua, jadi enak untuk didorong-dorong. Kita lanjut lagi aja selanjutnya adalah karakter Boo Bip. Dan ya udah cuman kayak begini aja untuk si Boo Bip boxnya. Jadi langsung aja kita buka. Di sini kita dapat si ini tuh hewan apa ya? Oh, hewan musang guys. Jadi dia bentuknya seperti ini dan ini berat loh ternyata. Dari semua yang udah gue review tadi ini yang paling berat loh. Karena ini semuanya full besi guys. Kaget gue loh. Tapi sayangnya dia nggak banyak detailingnya begitu, jadi kebanyakan polosan, bagian body sampingnya polos, bagian body depannya ini cuman begini aja, paling untuk si kumisnya ini yang ada detailingnya, terus matanya warna biru, hidungnya coklat, sisi satunya kayak begini, belakangnya kayak begini, dan bawahnya kayak begini. Gua heran, kenapa si Boo Bip gak dibikin mobil-mobilan yang bentuknya tuh kambing, padahal kan dia pengembala gitu loh. Tapi ini kenapa malah dibentuknya musang ya? Ini agak aneh sih untuk Tomica, beneran deh. Untuk figurnya sendiri kayak begini, pewarnaannya juga cukup oke, meskipun detailingnya juga nggak banyak. Dan untuk artikulasi, dia tangan bisa kayak begini, kaki bisa begini, dan kepala bisa berputar. Kalau ingin memasukkan si Boo Bip-nya, tinggal kita buka bagian body atas musangnya, kemudian kita masukin aja Boo Bip-nya di sini. Dan ternyata bagian dalamnya itu, dia ada detailing setirnya begini loh. Dan ini untuk detailing setir dan mesinnya cakep cuy. Tuh, ya meskipun bisa dibilang terlalu kecil sih, cuman menurut gue ini oke banget dan cakep. Dan kalau misalnya kita tutup, ini juga bisa ditutup kayak begini. Bahkan ini kayaknya di bagian belakang masih muat satu karakter lagi deh. Jadi kalau misal kalian ingin memasukkan satu karakter lagi, kayaknya bisa sih di bagian belakang sini. Untuk dimainkannya pun ini juga nggak seret ya. Enak untuk dimainin maju mundur kayak begini. Jadi tinggal jalan seperti ini. Lanjut. Nah, kayak begitu. Kita lanjut lagi aja selanjutnya adalah alien. Dan seperti di film Toy Story, atau ciri khasnya dari si alien ini, yaitu untuk mobilnya dia berbentuk claw machine atau mesin capit yang ya ada di film Toy Story 1 kalau nggak salah, yang ada di Pizza Planet itu. Jadi langsung aja kita buka. Di sini kita mendapatkan, nah ini dia claw machine-nya, mobil berbentuk claw machine seperti ini guys. Jadi bentuknya tuh bentuk roket, untuk roket ke atas, dan di bagian bawahnya ini ada rodanya kayak begini. Untuk detailingnya sendiri, di sini ada tulisan Space Crane, dan ini udah pre-painted ya guys, bukan stiker. Terus di sini ada kayak tuas handle pintunya begitu. Bagian depannya di sini ada tulisan Price, yang dimana kalau di claw machine, misal kita capitnya tuh beneran dapat hadiah, dia bakal keluar dari bagian sini. Kemudian sisi satunya lagi sama kayak sisi sebelah sono noh. Bagian belakangnya seperti ini, dan bagian atasnya kayak begini. Oh, bagian bawahnya seperti ini juga guys. Untuk figurnya sendiri ini bener-bener kecil banget, bahkan yang terkecil di antara figur yang tadi udah gua review. Dan untuk detailingnya dia nggak banyak detail sih guys, bagian bajunya juga cuman begini doang kayak Pizza Planet gitu. Kemudian sini matanya ada tiga tapi bukan Dajjal. Kemudian untuk bagian warna kulitnya di sini warna hijau. Untuk artikulasi bagian tangan bisa naik, kaki, oh kaki dia nggak bisa naik guys. Jadi kakinya tuh cuman kayak begini doang loh. Dan bagian kepalanya dia bisa berputar seperti ini. Untuk dimasukkan ke dalam mobilnya ini tinggal kita buka seperti ini. Dan di sini dia ada detailingnya lagi, mungkin semacam kayak jok tidur gitu. Kemudian di sini ada tuas untuk memainkan claw machine-nya. Dan kita masukin aja di sini bagian depan seperti ini. Dan di bagian belakangnya pun ini sebenarnya ada semacam join lagi, bisa untuk dimasukin karakter yang lainnya di sini. Nah, jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian ingin memasukkan aliennya aja kayak begini bisa juga, dan ini tinggal kita tutup seperti ini guys. Untuk dimainkannya juga ini oke banget, semuanya lancar jaya. Jadi langsung aja kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah kita lanjut lagi ke karakter Ham atau karakter babi. Jadi langsung aja kita buka untuk bagian sampingnya. Di sini mobil-mobilannya berbentuk kursi kerja.
Dan gue juga gak tahu ini apa hubungannya antara si hem sama kursi kerja kayak begini, yang dimana ini detailingnya juga gak ada, cuman bentuk kursi kerja kayak begini aja. Paling gimmicknya dia bisa berputar kayak begini guys. Tuh, ya sesuai kayak kursi kerja pada umumnya lah. Kemudian untuk bagian tengahnya ini dia bahannya besi, tapi bagian kiri kanannya ini karet, belakangnya besi, dan bagian bawahnya ini full plastik. Untuk karakter hemnya sendiri kayak begini guys. Ini bener-bener lucu banget bentuk babinya ini. Memang bener-bener babi. Dan ternyata untuk karakter terkecil di Tomica Toy Story yaitu si hem ini. Jadi yang alien tuh masih ada yang lebih kecil daripada alien yaitu si hem. Untuk memasangkan si hem dengan si kursi kerjanya ini tinggal dipasang kayak begini aja. Dan otomatis dia bakal terpasang seperti ini. Dan ini ternyata lucu juga ya. Kayak seolah-olah si hemnya itu sedang meluncur gitu. Wih. Mungkin ini bakal jadi mainan terfavorit gua di Tomica yang gua review ini sih. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Bullseye. Dan dia ini adalah kuda yang sekaligus jadi mobil. Gua juga gak tahu kenapa jadi mobil, tapi menurut gua ini masih cukup oke lah dibandingkan si hem sama kursi kerja yang gak ada hubungannya gitu loh. Kalau ini kan antara kuda sama mobil, mungkin ini nanti si kudanya ini bakal jadi kereta kuda juga. Karena kalau di sini ini itu bisa digabungkan sama si Jesse nanti. Jadi langsung aja kita buka untuk si Bullseye-nya kayak begini guys karakternya. Ini mungkin gua deketin dulu aja kali ya. Nah, karakternya seperti ini dan dia full nyengir guys. Nyengir mulu lo kayak kuda balap. Dan untuk artikulasinya, dia bagian kaki depan bisa naik, bagian kaki belakang juga bisa naik seperti ini. Bahkan di bagian bawahnya, ini ada tulisan ND-nya loh. Meskipun ini kenapa jadi D-N-A-Y, A-Y-N-D, Ain, Denai, Dani, Nida, bodoh amat lah. Ya pokoknya kayak beginilah. Kemudian untuk si mobilnya kayak begini. Dan benar yang gue bilang tadi, dia itu modelan kayak kereta kuda begitu guys. Jadi di sini bagian rodanya, di sini nanti bisa menggandeng untuk si karakter Jesse itu. Dan kalau kita pasang, itu jadi seperti ini. Tinggal dimasukin aja ke bagian join yang ada di bawah Bullseye-nya. Jadi seperti ini guys. Dan untuk rodanya sendiri, ini semuanya lancar, gak ada yang terkendala atau mampet, seperti itu. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah, dan ini dia karakter terakhir yaitu si Juicy. Juicy mah sepertinya sama, tatapan panas matanya masih yang lama. Sorry guys, maksud gua Jesse. Dan di sini kita mendapatkan untuk box mainan penyimpanan yang ada di Toy Story. Jadi kalau di filmnya itu semua mainan itu bakal dimasukin ke box penyimpanan ini. Jadi langsung kita buka di sini. Nah, ini dia untuk si box mainannya. Kemudian ini untuk karakter Jesse-nya. Dan ada stikernya juga. Kita pasang dulu aja stikernya. Nah, jadi seperti ini untuk box penyimpanan Toy Story-nya. Dan untuk bannya sendiri, ini yang paling beda di antara karakter lainnya. Kalau karakter lainnya itu kan cuma bulat biasa aja. Sedangkan ini tuh kayak modelan kereta kuda zaman-zaman koboi gitu loh. Jadi untuk bagian mobilnya ini, gue paling suka si karakter Jesse ini. Untuk detailingnya simple tapi oke. Apalagi bagian bawahnya ini ada semacam awan-awannya gitu. Tampilan bawahnya kayak begini aja. Bagian depannya kayak begini. Di sini menggunakan stiker. Kemudian sisi sampingnya kayak begini. Di sini udah pre-painted. Enggak deh guys, ini ternyata pakai stiker deh. Tapi udah ditempel dari sananya begitu loh. Kemudian bagian belakangnya seperti ini. Bagian atasnya cuman kayak begini aja. Ini dia untuk karakter Jesse-nya, yang dimana bagian bajunya kayak begini doang. Simple untuk desainnya. Detailingnya juga ya begini doang. Nothing special. Untuk artikulasi, bagian tangan bisa naik, bagian kaki bisa naik, dan bagian kepala bisa berputar. Kalau yang ini masukin, tinggal kita buka aja bagian atasnya dan kita masukin ke dalam. Di sini ternyata ada 3 join atau 3 bangku yang dimana kita bisa memasukkan 3 karakter ke dalam sini sekaligus. Jadi misal si Jesse-nya kita coba masukin sini. Dan yaudah, jadi seperti ini. Kalau misal didudukin, dia bakal jadi seperti ini. Dan apakah bisa kita tutup? Oh, ternyata bisa ditutup, guys. Seperti di box-nya, kedua karakter ini bisa kita sambung jadi seperti ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. 6 months later. Nah, nyambung juga. Jadi si Bullseye-nya ini bisa menarik untuk si karakter Jesse dan bagian kereta kudanya ini. Dan di bagian belakang ini masih bisa nyambung lagi. Mungkin kalau misal kalian pengen beli karakter Jesse yang banyak, dia bakal bisa nyambung banyak banget gerbong yang kayak begini. Jadi kalau misal kita mainin itu dia
menjadi seperti ini guys. Tuh, bagian si bullseye-nya dia narik bagian si gerbong belakangnya ini kayak begini. Nah itu dia guys untuk review Tomica Toy Story kali ini. Di antara ketujuh karakter ini, mana yang paling kalian suka? Kalau gue pribadi, secara karakter gue suka yang Ham ini, tapi kalau secara mobilnya gue lebih suka si Jessie ini. Dan bagaimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar ya. Yaudah, jadi sekian dulu aja untuk review Tomica Dream on Toy Story. Jangan lupa di like, subscribe, share juga, karena di hari Sabtu nanti gue bakal nge-review Mini Plus Bun Bunjer volume kedua. Jadi buruan subscribe biar gak ketinggalan kontennya nanti. Yaudah guys, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.